Nanti kalau Om sisip, waktunya berapa lama? Satu jam. Satu jam. SD Aljana. Ini robotku. Sama ini Bunda, buku-buku pelajaran untuk kelas 3 ini. Ini dapatnya apa aja nih, Dek? Di unboxing, Dek. Ada macam. Unboxing, Dek. Oh iya, kasih tahu teman-teman dong sekolahnya di mana? Sekolahnya di SD Aljana. Ini dapat buku tulis dari sekolah. Ada 5 buku. Terus ada ini apa, sayang? Untuk menggambar. Ini yang Islam. Iya, agama. Terus ini ada tematik. Iya, buku tematik. Tematik. Satu lagi ini ada masker. Masker. Itu ada yang Aljananya, dokter Aljananya. Nanti dipakai nanti untuk school visit gitu. Iya, boleh. School visit. Tapi tidak hanya satu ya, Bun ya. Jadi nanti berangkat dari rumah, pulangnya kalau bisa ganti lagi maskernya. Iya, nanti ada jadwalnya. Jadi per satu kelompok itu Ya, per satu. Terus berapa maksimal yang datang ke sekolah dalam satu hari itu berapa anak? Itu pokoknya 5 kelas itu berarti 3-3-3, jadi 15 anak satu kali pertemuan. Tapi dengan tempat yang berbeda, Bun. Pokoknya satu kelompok itu 3 orang. Tiga orang harus tempat yang berbeda. Insyaallah nanti diatur ada tempatnya. Nah, satu kelompok juga 3 orang nanti tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi sesama teman tidak boleh kontak fisik dulu, tetap jaga jarak ya. Sama misnya juga sama. Iya. Jadi udah nggak bisa saling cium tangan. Iya. Sementara ini jaga jarak dulu ya. Pas school visit, pakai baju warna apa? Nah, untuk seragamnya nanti menyesuaikan harinya. Kalau misalnya nanti Mutia harinya hari Rabu, berarti biasanya hari Rabu baju apa tuh? Batik. Ya. Kalau hari Kamis berarti bajunya pakai. Oh, berarti menyesuaikan harinya. Ada home visit juga, ini adalah home visit yang pertama Miss Arni. Insya Allah nanti kedepannya 2 bulan yang akan datang. Jadi bulan September ya. Nani? Pandemi mulai sekolah tanggal berapa sih? 13 Mei. 13
besok. Senin besok. Iya. Oh. Jas hujannya. Tapi pekan besok itu masih PLS ya. Pengenalan lingkungan sekolah satu minggu. Setelah itu baru efektif. Kegiatan apa kan aja nanti kan? PLS ya hanya pengenalan aja, pengenalan guru, kemudian tata tertib sekolah, ya. Tapi tetap pakai Zoom. Pakai Zoom. Ya. Terus nanti di rumah pakai seragam nggak? Iya. Atau pakai bebas? Pakai. Iya. Nanti setengah delapan kan kita mulai ya. Ada tiga sesi Bun sampai jam 12 itu sesi pertama. Nanti pembelajaran pagi dulu. Pelajaran pagi yang murojaah, doa bersama, sholat duha, nanti di depan Zoom ya, biar nanti misalnya juga bisa ngecek. Di depan Zoom sudah rapi, menggunakan seragam ya. Jadi setengah delapan sudah standby di depan Zoom ya. Nanti sampai setengah sembilan, setelah itu lanjut pembelajaran selanjutnya sampai jam 12. Ya, juga sampai jam 12 masih. Sampai jam 12. Oh, bukannya tadi saya dengar di sosialisasi 90 menit gitu? 90 menit untuk satu sesinya. Oh. Jadi sehari itu ada 3 sesi. Oh. Iya, 90 menit gitu ya. Sampai jam 12. Terus setelah itu udah. Nah, itu udah selesai. Terus ada tugas enggak setelah home learning gitu, ada tugas yang harus dikerjakan? Nanti dimaksimalkan di Zoom ya Bun ya. Kalau bisa tuntas. Iya, pokoknya di Zoom harus selesai gitu ya sampai jam 12. Iya. Enggak ada ini lagi apa beban ya untuk mengerjakan. Jadi langsung beban ada orang tua. Mama. Iya, tentunya ya beban ayah bundanya di rumah juga. Jadi nanti Mutia kalau ada yang belum paham langsung bertanya di Zoom ya, yeah. Karena Miss Ari standby di situ di Zoom sama Mr. Hendra juga, ya. Okay. Ini Mr. Hendranya nggak ikut Miss? Iya, mohon maaf Bunda, lagi kurang enak badan. Oh. Kami udah keliling-keliling, ternyata Mr. Hendra kecapean gitu. Bosan. Ya makanya insya Allah nanti suka mondar mandir aku. Ikut Zuma sosialisasi tadi terharu, rasanya kayak mau nangis tadi ya dek. Teman-teman. Kangen gitu lihat tadi lihat sekolahan gitu ya dek, ya ya Allah kapan lagi gitu ya dek. Insya Allah nanti mulai bulan depan ya sekolah lagi. Tepung kangen aja. Iya. Dan tapi outdoor kan Miss? Iya, tapi outdoor ya, nggak di kelas ya. Karena kita kan ada beberapa fase ya Bun untuk melakukan pembelajaran di dalam ruangan. Jadi sementara ini kita lakukan di luar dulu dengan jumlah siswa yang terbatas ya, 3 orang per kelompoknya. Nanti kalau visit waktunya berapa lama? 1 jam juga. Satu jam. Tapi nanti pembelajarannya mau di luar juga tidak apa-apa Bun. Kan lebih nanti lebih apa? Lebih baik lah gitu ya di ruangan terbuka. Nani? Ya mungkin itu aja Bunda ya. Mohon maaf ya. Iya. Iya, tetap semangat ya Mutia ya walaupun masih belajar di rumah. Insya Allah nanti kita ketemu di sekolah ya. Iya. Ya, Miss. Hati-hati, Miss. Ini robotku.